وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Kita tahu dua suku besar di kota Madinah, apa itu? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ini dua, Aus dan Khazraj, sudah berperang ratusan tahun. Ini dua suku ini sudah berperang, saling membunuh ratusan tahun. Berapa korban sudah? Berapa ikatan dendam sudah? Berapa ikatan tuntutan darah sudah? Iya. Iya, bapaknya, kakeknya, neneknya, buyutnya, apanya? Iya. Tapi lihat, begitu datang Islam, mereka bersaudara karena Allah. Hilang. Itulah Islam, ajaran Nabi. Sangat kuat dalam mewujudkan persaudara. Harus mengarah ke situ Islam kita. Kalau tidak, bermasalah Islam kita. Kekuatan keislaman harus semakin menjalin kekuatan persaudaraan. Atau kita bahasakan seperti ini, kehebatan persaudaraan seseorang terhadap yang lainnya, sehingga dia menyayangi saudaranya, membantu saudaranya, itu adalah akhlak yang indah. Benar? Hah? Benar? Sepakat di situ? Ya, akhlak yang indah. Budi pekerti yang sangat baik. Dan iman ya, dalam Islam itu ketika semakin sempurna pasti mengantar kepada kesempurnaan akhlak. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaq. Kata Nabi, yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman, yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling sempurna akhlak. Nabi bilang apa? Bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Berarti apa? Semakin beriman harus mengarah kepada apa? Mengarah kepada kekuatan persaudaraan. Tidak boleh tidak. Harus itu. Kalau tidak, berarti salah itu cara berimannya. Jadi sekarang kita sudah tahu kemana arah dari hidup seorang muslim, orang beriman. Mengarah kepada penyempurnaan Islam dan iman yang wujudnya nanti akan menampakkan kesempurnaan adab, akhlak. Salah satu yang paling nampak adalah nilai persaudaraan.